Ya, kita akan melihat sebab keputusan untuk menaikkan air itu adalah keputusan bersama yang juga melibatkan kerajaan negeri melalui Majlis Air Negara. Dan kita meneliti dan akan menerima membuka untuk sebarang aduan sekiranya terdapat unsur-unsur pencatutan dilakukan. Kita harap tidak sebab dia melibatkan air bukanlah secara langsung harga barangan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN akan mengambil tindakan tegas sekiranya ada peniaga menaikkan harga barangan selepas penguatkuasaan pelarasan tarif baru air bermula 1 Februari ini. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata pelarasan tersebut hanya melibatkan tarif air dan tidak sepatutnya memberi kesan berlakunya kenaikan harga barang. Menurutnya, KPDN akan memantau situasi tersebut selain bersedia menerima sebarang aduan jika berlaku unsur-unsur pencatutan. Sebelum ini, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara mengumumkan pelarasan kadar tarif air di bawah mekanisme penetapan tarif bagi pengguna kategori domestik di seluruh semenanjung dan labuan yang akan berkuat kuasa mulai 1 Februari ini. Tambah Armizan, PJIR merupakan salah satu inisiatif KPDN bersama pihak swasta dan industri sebagai cabang baru agenda Payung Rahmah. Menurutnya, melalui program itu, sekumpulan pemain industri sektor perincitan meliputi pasar raya dan pasar raya besar di Melaka dapat mewujudkan kerjasama strategik dengan kementerian untuk menawarkan jualan diskaun bulanan.